Okey, dan kali ini kita masih belajar tajuk genetik tapi dengan tajuk mutasi. Okey, jom. By the time you realize who they are. Maksud saya perubahan spontan dan rawak pada gen dan kromosom yang boleh merubah ciri anak yang mewarisi bahan genetik tersebut. Mutasi yang itu. Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Dua faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi iaitu disebabkan faktor semula jadi dan juga faktor luaran yang biasanya disebabkan oleh ejen mutasi ataupun juga dikenali sebagai mutagen. Antara contoh mutagen adalah sinar radioaktif, sinar X, sinar ultra ungu, karsinogen dan kehamilan pada usia yang lewat. Mutasi terbahagi kepada dua iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, jom kita pergi tengok dulu mutasi kromosom. Not white word. Sindrom Down adalah merupakan satu contoh mutasi kromosom yang mana pada pasangan ke-21 ada 3 kromosom. Manakala pada sindrom Turner hanya ada 45 kromosom sahaja. Pesakit sindrom Turner tidak mengalami perkembangan sekunder perempuan. Manakala bagi sindrom Klinefelter pula, pesakit mempunyai 47 kromosom terlebih satu daripada normal dan biasanya juga dikenali sebagai XXY. Jika pesakitnya adalah lelaki, dia akan menunjukkan ciri perempuan seperti mempunyai testis yang kecil dan memiliki payudara. Okey, sekarang kita tengok pula mutasi yang kedua iaitu mutasi gen. Mutasi gen yang pertama adalah buta warna iaitu memiliki gen mutan resesif pada kromosom X dan biasanya berlaku pada lelaki. Jadi ini adalah contoh macam mana warna dilihat oleh orang buta warna. Yang kedua adalah anemia sel sabit. Bentuk yang abnormal akan mengganggu fungsi sel darah merah untuk mengangkut oksigen dengan berkesan. Yang ketiga adalah talasemia yang disebabkan oleh gen yang menghasilkan hemoglobin. Sel darah merah yang kecil terbentuk dengan jangka hayat yang sangat singkat. Kesan dia, kekurangan darah yang teruk oleh pesakit. Keempat adalah hemofilia dengan keadaan darah yang sukar membeku dan menyebabkan kehilangan darah yang berterusan. Dan mutasi gen yang terakhir adalah albinism ataupun juga dikenali sebagai kebalaran. Semoga video ini membantu untuk anda mengetahui tentang mutasi dengan lebih baik dan sampai kita jumpa lagi. Bye!